Tenggorokan memiliki tinggi 1.100 meter di atas permukaan laut. Berada di wilayah Desa Sendi Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Posisinya strategis, panoramanya begitu memanjakan mata. Bila kita menghadap ke arah utara, tampaklah kecantikan Gunung Panambungan. Bila kita bergeser ke arah timur, tampaklah betapa gagahnya sang Gunung Welirang bertengger. Tidak kalah serunya kalau kita lihat ke arah barat. Tampaklah karakter yang begitu unik dari punggung-punggung Anjasmara yang begitu fenomenal. Ini panorama indah yang menyapa kita. Setelah beberapa menit, kaki kita meninggalkan basecamp Lorokan, guys. Sungguh suasana yang dapat menciptakan kedamaian di hati saat mata kita menjelajahi rimbunan di hutan ini. Suasana yang ada di pos 1 Lorokan begitu cantiknya untuk dipandang mata. Di sekitarnya banyak bertebaran gazebo-gazebo bambu yang dapat disinggahi untuk beristirahat sejenak, untuk mengendorkan otot kaki yang mulai lelah. Di sini pula dapat menukar voucher yang kita miliki dengan jajanan ringan atau minuman teh atau kopi sebagai penghangat tubuh yang mulai terasa dingin. Areanya begitu luas sehingga bisa dinikmati andai kita tidak sampai ke puncak Lorokan. Nah, karena di bawah pos 1 ini ada area untuk berbasah-basah, untuk sekadar membasahi anggota tubuh kita agar bugar kembali. Bahkan kalau mau kita bisa mandi sekalian biar terasa fit kembali sebelum berjuang menaklukkan puncak Lorokan. Penduduk sekitar menamakan air terjun ini dengan sebutan Sendang Kempyur. Hati-hati guys, suasana yang begitu nyaman kadang membuat kita lupa kalau puncak Lorokan masih cukup jauh. Setelah semalaman kita berteman dengan dinginnya malam, kita makan pagi seadanya sambil bercengkrama sejenak menghirup sejuknya pagi di antara celoteh siulan burung yang bersautan. Begitu waktu menunjukkan angka 9, kita berkemas meninggalkan puncak Lorokan dengan perlahan-lahan. Tidak jarang pendakian jatuh tersungkur oleh kondisi tanah yang licin, termasuk aku di antaranya, guys.
ujung timur camping ground, ternyata ada jalur ke kanan yang membuat aku penasaran. Kucoba menyibak rerumputan setinggi badan tersebut. Jalannya terus menanjak, terdapat kabut tebal yang menutup pucuk-pucuk pohon yang tumbuh lebat. Guys, inilah suasana malam di puncak Lorokan. Nampak penanggungan bak putri cantik yang berhiaskan pernak-pernik permata yang berpendar menyinari malam. Tak heran kalau spot di sini menjadi jujukan para pendaki, terutamanya pada malam tahun baru. Semua pendaki berebut untuk bisa melihat ribuan kembang api yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Seperti yang terjadi di malam tahun baru 2023 yang penuh sesak sehingga banyak pendaki yang harus gigit jari karena harus kembali ke pos 1 untuk mendirikan tenda untuk bermalam. Terima kasih Anda telah mengikuti perjalanan Ali Topan. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.